Oke teman-teman, selamat siang ya. Ini waktunya bayi monyet yang baru lahir minum susu teman-teman. Nih, keadaannya seperti ini sekarang ya. Keadaannya masih masih, tapi sudah ada perubahan teman-teman ya. Ada perubahan, semuanya udah kempes teman-teman. Nih, udah kempes semua ya. Kaki-kakinya nih ya. Udah kempes semua. Ini sudah kotor lagi teman-teman. Ini udah kotor lagi ya. Nanti sore kita akan bersihkan lagi dengan air hangat. Lalu saya akan memberikan obat salepnya teman-teman. Obat olesnya ya. Sekarang kita kasih dulu bayi monyet baru lahirnya susu ya. Agar nanti dia tidak kelaparan teman-teman. Masih ada apanya. Banyak kali apanya teman-teman. Udah haus ya teman-teman. Udah haus baby ya. Mudah-mudahan ini selamat teman-teman ya. Karena sewaktu saya menemukannya, dia sangat parah sakitnya. Ini sangat gatal teman-teman. Penyakit seperti ini sangat gatal ini. Susu, susu. Isap, isap. Pintar. Ya pinter yuk, pinter yuk, susunya yuk. Pinter yuk, pinter ya, siap susunya ya. Tuh, terus terus, lanjutkan terus. Lanjutkan terus siap susunya. Ini ya, Bi ya. Biskuit susunya ya. Dia belum bisa ngisap botolnya, teman-teman. Sangat bayi ya. Umurnya baru berapa hari ini? 4 hari ini, teman. Ini lagi. Sedikit aja minumnya ya. Masih banyak luka-luka ya teman-teman. Ini masih warna hijau nih. Tuh pipinya tuh. Ke sana tuh. Cantik nih. Ini cantik nih baby nih. Ya, cantik nih ya.
Kenapa tuh? Nanti kita akan mandikan lagi dengan air hangat, teman-teman. Kita oles. Kita hanya membersihkan pakai kapas, mengelap aja. Kita mengelap-ngelapnya saja. Ya, baby ya. Kita lap-lap saja ya. Biar hilang gatal-gatalnya ya. Pakai air hangat ya. Wow, tumpah. Ya, kalau udah kenyang seperti ini, teman-teman. Kotor lagi nih bekas buangan kotorannya nih. Sudah lumayan kempes teman-teman ya, sakit-sakitnya semua ya. Ini udah hilang kuningnya, ini masih masih ada putih kuning-kuningnya nih. Pokoknya yang parah itu sekarang di matanya teman-teman, sama bagian kepala belakang ya. Kalau untuk makan dia masih kuat, teman-teman. Masih mau, teman-teman.
Terima kasih.